Hujan deras yang mengguyur Jakarta beberapa hari terakhir mengakibatkan dinding pagar sepanjang 30 meter di Cilandak, Jakarta Selatan longsor. Pakai mobil bumper aja. Reruntuhan tembok penahan tanah menimbun Nafsiyah, istri seorang pemulung, hingga akhirnya meninggal dunia. Saat kejadian, korban tengah berada di belakang rumahnya yang berada tepat di bawah dinding yang runtuh. Nafsiyah mengalami luka di sekujur tubuhnya akibat tertimpa material longsoran berupa tanah dan batu. Runtuhnya tembok penahan tanah sepanjang 30 meter dengan tinggi 4 meter ini terjadi kemarin sore saat hujan deras disertai angin kencang melanda Jakarta dan sekitarnya.